Tentunya kalian semua baik-baik aja kan? Berjumpa lagi dengan aku, Mary. Di video kali ini aku mau makan ini mie spaghetti carbonara dengan topping aku tambahkan dengan sayur salad dan ada tomato. Di sini ada kepingan daging sapi dan cendawan jamur. Dan di sini ada air strawberry. Langsung aja sebelum lanjut video ini, jangan lupa ditekan tombol merahnya ya. Jangan lupa ditekan tombol notifikasinya agar aku lebih semangat buat video-video terbaru. Terima kasih yang udah dukung channel aku. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya. Langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Dah selesai. Sebelum makan kita minum dulu. Sejuk banget. Langsung aja karena aku udah cuci tangan, jadi waktunya mari cip, mari icip-icip. Aku coba makannya pakai sumpit atau chopstick. Kalau nggak bisa nanti aku pakai sudu garpu ya. Karena aku nggak terlalu pandai pakai chopstick. Ini kepingan daging sapi dan ini cendawan atau jamur. Jadi langsung aja kita cobain ya. Creamy banget. Sayur. Mie spaghetti carbonara memang endul ya. Lagiin banget rasanya. Aku gak terlalu pandai pakai chopstick, jadi dia serabutan. Coba lagi. Creamy banget. Ini banyak juga ya ukurannya. Sampai belepotan makannya. Wow. Wow, nikmat banget. Seger banget airnya. Banyak banget. Hmm.
banget ini porsinya. Kalian bisa lihat kuahnya itu benar-benar creamy banget.
minum dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah habis, sudah bersih mie spaghetti carbonara-nya, enak banget, lagihin banget, creamy banget. Maaf ya tadi makannya comot-comot karena sausnya itu sampai kemana-mana makannya. Mohon dimaklumi, oke? Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, ataupun di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah sempatkan waktu untuk melihat video ini. Kalian boleh request, komen di kolom komentar kalau mau lihat aku buat video apa lagi. Oke, jumpa di next video.